Iya. Sama aja ya. Seluruh Indonesia ini harusnya berapa? 126 juta harus sertifikatnya harus keluar. Tapi sekarang baru 46 juta. Karena setiap tahun hanya diselesaikan 400 sampai 600 ribu di seluruh Indonesia. Kalau kita hitung itu 160 tahun baru rampung. 160 tahun baru rampung kalau hanya. Oleh sebab itu saya perintah Pak Menteri BPN, rampungkan semuanya. Di Jawa Tengah tadi Pak Menteri akan selesaikan 2025. Tadi saya tawar, enggak, saya maunya 2023 harus rampung Jawa Tengah semuanya. Tahun ini seluruh Indonesia 5 juta. Tahun depan saya sudah targetkan 7 juta harus keluar sertifikat. Tahun depannya lagi 9 juta harus keluar. Saya kalau sudah perintah seperti itu, pasti saya ikuti, pasti saya hitung prosesnya, saya ikuti terus. Kalau sebuah provinsi tidak mencapai target, ya kanwil BPN-nya ganti, copot. Nah, sekarang mainnya seperti itu. Enggak, kalau enggak ini sengketa-sengketa terus. Ya memang harus kerja keras. Pak kanwilnya kerja keras, saya tahu. Kepala kantor di kabupaten kota kerja keras, saya tahu. Tapi memang ini ditunggu masyarakat. Benar enggak? Betul enggak? Kalau enggak sengketa terus. Sedih saya kalau udah sengketa. Dan banyak rakyat kalau sengketa, rakyat yang kalah. Ya karena enggak pegang ini. Enggak pegang sertifikat. Tapi kalau sudah pegang ini yang namanya tanda bukti hak hukum atas tanah. Sudah pegang ini mau apa? Ada perusahaan besar, ini tanah saya. Ada orang lain bilang, ini tanah saya. Bukan, ini tanah saya. Namanya jelas di sini, semuanya di dalam jelas. Sini jelas. Meter perseginya berapa di sini juga jelas, semuanya di dalam. Sudah nggak bisa apa-apa. Oleh sebab itu ini penting. Yang kedua, nah ini biasanya kalau sudah pegang sertifikat itu biasanya pengen disekolahkan. Benar enggak? Ngaku saja. Enggak apa-apa. Ini dipakai agunan ke bank silahkan. Dipakai untuk jaminan ke bank silahkan. Tetapi ingat, yang namanya pinjam itu harus bisa mengangsur. Pinjam itu harus bisa mencicil setiap bulan. Saya titip. Kalau mau pinjam, saya titip. Apa pinjam di bank, saya titip. Lihatlah bank yang memiliki bunga yang paling rendah. Ada yang namanya KUR. Itu sekarang bunganya hanya 9%. Tahun depan 7%, itu per tahun loh. Berarti sebulan tidak ada 1%. Yeah. Di mana banknya dicari. Kemudian kalau mau pinjam dihitung dulu. Bisa balikin boten? Bisa kembalikan tidak? Dihitung betul, dikalkulasi betul. Kalau enggak jangan pinjam. Dihitung-hitung boten enggak ketemu, jangan pinjam. Udah. Boten iki mungkin hilang iki. Percaya saya. Yang kedua, kalau sudah pinjam, misalnya ini tanahnya luas, pinjam ke bank, dapat 300 juta. Nah, dapat 300 juta. Dapat dari bank. Yang 150 juta untuk beli mobil.
Banyak yang seperti itu, biar gagah dilihat tetangga. Waduh, dapat pinjaman bank, biar gagah beli mobil. 6 bulan, sertifikat hilang. Percaya saya, sudah percaya saya. Jadi kalau pinjam 300 juta, semuanya pakailah untuk modal kerja, pakailah untuk modal investasi. Jangan dipakai gagah-gagahan. Gagah nemulan tok itu mungkin. Pun, hilang sertifikatnya. Titik. Jadi kalau mau beli mobil, saya titip. Itu dari keuntungan, 1 bulan untung 5 juta, tabung. 1 bulan lagi untung 10 juta, tabung. 1 bulan lagi untung 20 juta, tabung. Nah, kalaupun cukup niku yang dipakai untuk beli mobil. Jangan duit pinjaman dari bank beli mobil. Sudah sertifikatnya jadi, hanya megang 6 bulan hilang. Oh. Pinjam 30 juta, dapat 30 juta. Yang 15 juta untuk beli sepeda motor. Muter-muter kampung, ngangeng-ngangeng-ngangeng. 6 bulan tok niku. Ngangeng-ngangeng-ngangeng-ngangeng, 6 bulan niki di